Halo guys, kembali lagi di Jelik Channel ya. Kali ini di Ragnarok X saya akan memberitahu tutorial bagaimana mencari MVP ya. Nah, kita langsung aja ya ke menu ini ya, yang gambar powering MVP. Nah, dia kalau misalnya segera refresh ini, dia akan muncul sebentar lagi. Kalau misalnya belum respon, segera muncul ini masih agak lama ya. Nah, kita akan lawan Preoni ya. Di sini saya bersama kawan saya, anak Tuhan namanya ya. Kita tinggal tunggu aja MVP-nya. Sampai tulisan di Preoni ini menjadi sudah muncul ya, kayak begini nih. Item-item yang bisa didapatkan ini ya cukup menarik, cuma agak sulit ya. Bukan agak sulit, sulit banget. Oke, kita masih nunggu ya. Sambil nunggu bisa ngopi-ngopi dulu, atau mau yang hunting-hunting dulu ya. Coba kita cari ini. Saya F2P ya, bukan P2P, jadi ya damage-nya agak rendah ya. Lawan masa dapet kartunya. Magic attack 3%, final magic damage bonus 3%. Banyak-banyak berdoa kalau cari kartu ya. Sambil ngecek ya MVP-nya ya. Nah, Preoni akan respon di Songgrad Desert. Oke, kita tinggal tunggu ya, sekitar 15 menitan kali ya. Sambil lawan Goblok. Disini mage saya sudah full item. Saya masih agak kurang ya. Ya karena ya F2P sama ya kurang di top up lah ya. Magic attack saya cuma 2000. Nah, item pas-pasan ya agak menyedihkan lah ya. Cuma ya fun-fun aja main. Oh, saya juga mau kasih tahu di guild itu ada sultan. Level 59. Oh, dia sudah naik ke sniper ini ya. Physical attack-nya 39.500 guys. Nggak ada seper-sepernya. Itemnya item emas. Valkyrie set. Wah, udah.
satu kali hit mati kali ya. Nah, 19.500. Sungguh terlalu damage-nya, terlalu besar. Oke ya, kita sambil nunggu ya MVP-nya ya. Masih segera refresh. Sayang, besar apa ada orang ini ya? Oh, ada orang ternyata. Let's gelap. Ada orang, saya pikir ini saya yang sakit ya. Ternyata sumpah ini. Oke lah, ini saya nomor ibu. Sumpah ini ternyata. Ya, jualan gak laku-laku guys. Ini petani guys, tolonglah dibeli guys. Kristal saya sudah menghabis guys. Hebatnya lah, lebih besarnya kalau bumbunya kecilnya ya. Jadi rewardnya juga ya, kalau bisa dibandingkan di SPV kalian bisa lihat rewardnya, kalian bisa mendapatkan rewardnya 3 kali, reward main damage 3 kali, reward kasusnya 3 kali, persis 3 kali, partisipasinya 3 kali. Nah ini 3 kali reset ya, pada pukul 5 sama ya. Kalian kalau dapat akhirnya pun kau pergi, ku tetap di sini, ku harap engkau kembali bawa cinta yang aku beri. Kebukakan saja ya, ini ya, lumayan. Di sini sampah semua guys.
semakin terasa indahnya cinta berkembang di ruang hati. Saat pertama cintamu menyapa, berbunga hati terasa. Nah ini dia, tuh yang ada logo MVP. Oke, kita samperin aja guys. Kita ngajak awalnya gini kali sama dia ya. Kita mati. Tidak. Aduh. Kalian tinggal cari logonya aja ya, di sama tungguin notifnya. Oke, udah kelar. Kalian bisa nyari-nyari MVP yang lainnya lagi di MVP ini. Lalu kalian cari yang segera refresh. Oke, kalau segera muncul ini masih agak lumayan lama. Yang segera refresh saja. Oke. Sekian video dari saya.